Kejar-kejaran warga terjadi di Kelurahan Sampodo dan Porangi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Aksi tersebut bertujuan menghalau mobil patroli yang masuk ke lahan sengketa yang rencananya dieksekusi hari ini. Warga yang berada di lokasi terus berjaga untuk menghalau pihak keamanan yang dijadwalkan akan memasang pagar berduri. Kondisi keamanan hingga Selasa malam masih mencekam. Sejumlah kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena telah dikuasai oleh warga sekitar. Warga mengancam jika eksekusi tetap dilaksanakan maka warga akan melakukan perlawanan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin, MNC Media melaporkan.